الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا علمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Walhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di malam ini dapat ridha Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat beruntung dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sampai mana kemarin? Faraidul ghusl ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ay hadha fasl. Faslun tadi fasal atau bab fasal yang menjelaskan tentang fardunya mandi. Dalam sebagian mazhab Imam Syafi'i ketika menjalankan sesuatu ibadah harus tahu syarat dan rukun. Bahkan ada salah satu mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan ketika mau menikah kok enggak tahu rukunnya, maka nikahnya itu tidak sah. Jadi sesuatu ibadah ketika kita mau menjalankan ibadah apapun itu harus tahu syarat dan rukunnya itu apa. Ya. Kita bahkan mandi wajib berkali-kali ya harus tahu rukun mandi itu ada berapa atau fardunya mandi. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan jelaskan tentang fardhu ghusli salah satu asya. Fardunya mandi itu ya faraidu fardu-fardunya mandi salah satu asya itu tiga perkara. Ada tiga. Sudah pasti yang jelas yang pertama adalah niat-niat. Ya, niat itu memang penting dalam melakukan ibadah. Ibadah tanpa ada niat maka bukan ibadah, bukan ternilai ibadah. Ya. Tapi niat ini memang manusia tidak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak bisa menilai niat orang. Apa niatnya, apa niatnya itu tidak tahu. Niat tempatnya di dalam hati. Ya. Jadi yang pertama harus ada niat. Niat melaksanakan mandi besar. Ya, niat melaksanakan mandi ketika
kalau ketika kita sebelum mandi itu ya disunahkan wudu, setelah wudu mengucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi taala, atau nawaitul ghusla ya lil janabah fardhan lillahi taala. Nah, setelah kita akan disunahkan untuk wudu dulu sebelum mandi besar, kemudian berdoa seperti itu di mulut. Nah, pas guyuran pertama di kepala itu, niat itu diulang di dalam hati. Itulah namanya niat. Ya. Nah, itu wajib enggak melafadzkan seperti itu? Kalau dalam kitab yang ringan itu, kalau kita sebut Safinatun Najah, watalaffadzun niyatnya, melafadzkan niat itu ada yang mengatakan sunnah, dikatakan sunnah. Yang penting ada niat, saya niat mandi besar gitu dalam hati, itu aja cukup. Ya, tidak harus nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar dalam hati, tidak harus. Itu kalau di dalam kitab, kalau di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan dalam melafadzkannya itu sunnah. Nah, sayang kalau kita enggak dilafalkan, ya. Ketika sunnah-sunnah itu banyak yang kita tinggal itu, maka wudu kita maka akan kurang kesempurnaannya. Secara fikihnya sah, cuman kesempurnaannya ini akan kurang kalau kita tidak melafadzkan niat itu. Ya. Secara hukum sah, cuman kalau berbicara kesempurnaannya, kesempurnaan sayang. Makanya secara logikanya itu ketika manusia itu dikasih bonus, enggak mungkin bonus seberapapun pasti akan diambil karena itu bonus. Nah, hal-hal sunnah itu bonus dalam beribadah. Hal-hal sunnah itu suatu bonus dalam beribadah kalau kita tinggal sayang. Ya, terkecuali kita memang lagi buru-buru, ya udah beberapa yang sunnah harus ditinggal, harus dilakukan dengan cepat, nah, itu enggak apa-apa. Terkecuali. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu ketika membasuh pas kepalanya itu bau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Basuhan pertama itu pas kena air pertama kayak wudu. Pas basuh muka nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu. Sama. Kemudian rukun yang kedua adalah wa izalatun najasa in kana 'alayya badan. Yang kedua itu wa izalatun najasa, menghilangkan najis. Ingkanat, ya apabila ada, ala badanihi, alayya ba'ala badanihi, di dalam apa di badan seorang yang mau mandi itu. Ya, kalau kita kena benda najis harus dihilangin dulu. Ya, menghilangkan najis itu, nak darahnya dihilangin dulu baru mandi. Ya, menghilangkan semua najisnya itu, atau disertai juga nggak apa-apa, serta. Makanya ketika sebelum mandi itu disunahkan wudhu apa ya, biar benda-benda najisnya itu nggak ada yang nempel gitu, baru wudhu. Oh, baru mandi besar. Ya, jadi baiknya itu najisnya dihilangin dulu, kena darah, badan anaknya ada apa dihilangin dulu, baru melakukan mandi. Kemudian wa isalul ma ila jam'i syari, ya, mengalirkan air. Wa isal itu mengalirkan air ila jam'i syari ke seluruh tubuh, ke semua, ya, rambut wal basharati dan kulit. Syari itu rambut, basharati kulit. Rambut, kulit semuanya kena, bahkan kuku-kuku harus kena. Maka ketika mandi besar atau ketika kita lagi janabah punya hadas besar, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ya, dalam kitab Ta'lim Muta'lim dijelaskan ketika kita lagi hadas besar, ya, kita sisir rambut, jatuh rambut kita. Tahu kita rambut itu jatuh. Nah, nanti dipertanyakan itu kan anggota badan kita, nanti dipertanyakan di akhirat. Karena ada sebagian anggota badan kita yang belum suci, kita abaikan saja. Maka ketika kau bersisir, ya udah, lihat aja ada yang jatuh enggak. Kalau ada yang jatuh, kumpulin, nanti ikutin mandi, dibasuh juga, dimandiin juga nanti itu rambut. Maka baiknya ketika kita punya hadas besar, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ini untuk perempuan juga begitu, ketika haid ya. Memang disarankan untuk tidak bersisir dulu,
kalau seandainya terpaksa harus bersisir, melakukan sisir, dilihat ada yang jatuh enggak? Kalau ada yang jatuh, ambil itu rambut. Nanti ketika bersih, haidnya ikut dimandi, ikut dibersihkan, disucikan itu rambutnya. Ya, kalau dibuang begitu saja di dalam kitab mutal, nanti akan dipertanyakan kita. Pokoknya semua anggota badan kita itu akan dipertanyakan kepada pemiliknya. Ya, itu. Kalau kita enggak memperhatikan seperti itu, berarti kita tergolong orang yang mengabaikan, ya, anggota badan kita enggak menjaga dengan benar, enggak menjaga dengan baik, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena itu titipan. Ya, sesuai dengan syariat kan seperti itu, dibersihkan. Itu makanya apa? Ketika meninggal wajib dimandikan. Ya. Wajib dimandikan terkecuali dalam kondisi tertentu, baik mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dunia akhirat. Peperangan itu mati syahid dunia akhirat memang darahnya enggak boleh dibersihkan memang buat saksi gitu. Kalau mati syahidnya akhirat kayak mati melahirkan, mati tenggelam atau kena gongsuran, mati ini itu kan ada yang tergolong mati syahid akhirat. Ya. Orang mama meninggal melahirkan itu mulia-mulianya manusia itu sebenarnya. Melahirkan meninggal. Ya, itu tergolong mati syahid akhirat, tapi tetap dimandikan normal. Itu kalau di dalam kitabnya dijelaskan seperti itu. Banyak orang yang meninggal syahid akhirat itu. Kalau dunia akhirat itu dalam peperangan dunia akhirat. Dah, itu tiga ya. Jadi tiga itu kewajiban. Ya, kewajiban. Sekali lagi, jadi pas mandi semua najis harus hilang. Semua najis yang ada di tubuh kita itu harus hilang semuanya. Enggak boleh enggak. Kemudian alir semua satu titik, satu pori-pori enggak boleh enggak kena air. Semua harus kena air kulit itu, tanpa terkecuali. Sedikit aja enggak boleh. Makanya kalau punya kuku panjang harus digosok-gosok dalam kuku-kukunya itu. Kuku yang kaki itu yang terutama yang panjang itu. Dikhawatirkan enggak masuk air ke dalam situ, nanti mandi kita enggak sah. Kalau mandi kita enggak sah, sholat kita juga enggak sah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika mandi besar benar-benar sela-sela kuku itu dimasukin air. Gimana caranya udah? Ya pokoknya yakin kena air semua udah baru beres. Jadi semua jadi ila jami ya. Jadi ini semua ila jami tanpa terkecuali semua rambut kulit harus terkena air. Itu mandi besar, itu harus besar. Tanpa terkecuali. Kalau wudhu kan bagian-bagian tertentu, tapi kalau mandi besar semua harus kena. Nah, gimana kalau cuma punya luka yang enggak harus kena air, yang enggak boleh kena air? Nah, itu beda bab nanti. Nanti ada bab jabalir, bab yang dalam kondisi diperban. Ada itu babnya nanti, ya. Itu nanti ada babnya sendiri. Baik, selanjutnya wasunanuhu khamsatu asya. Sekarang sunahnya. Nah, ini sunahnya penting juga, jangan dilewatkan biar mandi kita sempurna. Ya, sunah itu jangan dianggap remeh, jadi lakukan. Satu, kita sudah itba' li Rasul, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kepingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu, dicintai oleh Allah Subhanahu, maka ikuti baginda Rasulullah. Nah, kalau kita sunnah aja sering ditinggal, mana bukti kita ikut sama Rasulullah, mana bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah? Ya, sunnah itu udahlah, wajibkan bagi diri sendiri. Jangan sama orang lain, enggak boleh mewajibkan sunnah kepada orang lain, enggak boleh. Tapi mewajibkan bagi diri sendiri itu boleh-boleh saja, harus pokoknya. Ya, hal yang sunnah itu diwajibkan bagi diri sendiri biar mencapai kesempurnaan ibadahnya itu. Ya, tapi kalau diwajibkan dibuat fatwa untuk orang lain, wajib itu. Hal sunnah diwajibkan nggak boleh. Baik, wasunanu, sekarang sunnahnya itu khamsatu asya, ada lima perkara. Yang pertama adalah atas niatu, membaca basmalah. Kalau nggak membaca basmalah menurut kitab ini sah saja. Wong itu sunnah, yang penting rukunnya, ya,
kecuali rukun itu hilang satu baru gak sah, wajib. Kalau sunnah gak apa-apa, gak baca basmalah gimana, ya sah saja itu mandinya. Cuman kan dipertanyakan ya mandinya itu, karena ada sebuah hadis, segala sesuatu itu kalau tidak diawali dengan baca basmalah maka akan sia-sia, maka akan sia-sia, gak dapat apa-apa gitu loh. Sah tapi gak dapat pahala, gak dapat hikmah dari mandi, dari sesuatu yang kita lakukan ya, itu sayang-sayang gitu. Ya, itu sunnah pertama. Kemudian wal wudu qoblahu, wudu sebelum melakukan mandi. Wal wudu, wudu qoblahu sebelum mandi. Nomor 2, wudu sebelum mandi. Jadi sayang-sayang kalau langsung mandi. Secara kesehatan pun enggak baik kalau mandi pagi itu langsung kena kepala, langsung sekujur kepala langsung mandi biur-biur, itu enggak bagus juga. Kata wudu dikit, ya wudu dulu, kena air dulu, permanasan lah istilahnya. Biar nggak tegang itu apa ya, sarap-sarap itu langsung kalau kena air itu bahaya juga. Ini secara syariat dapat, sunnahnya dapat, kesehatannya juga dapat. Islam sudah detail mengatur begitu rupa. Jadi Islam itu bukan banyak aturan, tapi saking sayangnya sama pemeluknya. Gimana umat Islam ini, umatnya itu ya, gimana hidup dengan sehat ya, itu berpahala juga sehat, secara kesehatan dapat, secara sehat juga dapat. Kemudian yang ketiga wa imror, imrorul yadi alal jasadihi, imror itu menjalankan, membolak-balikkan juga bisa, memindah-mindahkan juga bisa ya, memindah-mindahkan tangan atau menjalankan tangan kita alal jasati, ke sekujur jasad kita, tubuh kita digosok-gosok, itu maksudnya apa? Itu sunnah ya, dijalankan ke jasad mana, sela-sela yang tidak mungkin kena air, itu tangan kita yang fungsi ya, itu sunnah. Wal muwalatu continue, secara continue, kepalanya dulu boleh ya, kepalanya dulu nih, kita hadas besar, lagi punya hadas besar jam 10 hadas besar, mau mandi kan takut penyakit itu ya kan, takut rematik kalau mandi jam-jam segitu itu ya. Nah udahlah, diguyur kepalanya doang, dibasahi, niat mandi besar, nanti sebelum subuh dilanjut mandinya, itu nggak apa-apa kalau mandi ya, ada itu keterangannya. Jadi itu ya, jadi mandi kepalanya dulu, kalau wudu nggak boleh, kalau wudu nggak boleh, kalau udah kering nggak boleh, tapi kalau mandi boleh kepalanya dulu, besok kering, jadi besok gak usah kepala, pagi-pagi itu gak usah kepala, gak apa-apa, langsung aja badannya ya. Ini saya katakan, ini ilmu bagi pengantin baru yang masih nyampur sama mertua. Itu malu kalau paling bagi basah itu, jadi rasakan sendiri-sendiri kalau waktu pengantin baru masih gabung sama mertua, jadi pagi-pagi basah itu udah bikin, udah orang dulu itu malu-malunya minta ampun, bener-bener malu kalau orang dulu ya. Kalau sekarang kan udah malah dipamer-pamerin rambut basah pagi-pagi itu, beda sama orang dulu, malu, bener-bener malu itu. Nah itu ilmunya, malam basah dulu air apa itu kepalanya, jadi pagi nggak, ini kepalanya kering, mandinya hanya tubuhnya saja, kepalanya nggak usah diguyur lagi karena sudah malam itu, ya. Oke, yang terakhir sunnahnya wa taqdimul yumna, mendahulukan, taqdim itu mendahulukan yumna, anggota badan yang kanan, alal yusra, atas kiri. Jadi kanan dulu diguyur baru kiri. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah kanan, kiri. Kanan udah rata baru kiri. Ya, itu mandi. Fardunya mandi dan sunnahnya mandi. Nah kita udah tahu nih, ilmu mandi besar dan sunnah-sunnah mandi besar. Untuk mencapai mandi yang sempurna, lakukanlah itu sunnahnya, baik sunnah maupun fardu, apalagi fardunya gak boleh juga ya, itu sunnah. Nah selanjutnya faslan ayada faslan wal igtisalul masnunatu 17, mandi-mandi sunnah. Bab yang menjelaskan tentang mandi-mandi yang dihukumi sunnah
itu ada berapa sab'ata asyar? Ada 17 ghuslan mandi, ya. Jadi mandi sunnah itu ternyata banyak, ada 17 mandi sunnah. Kita mandi sunnah cuman hari lebaran, Jumat aja. Jumat, lebaran itu aja kan. Ya, ada banyak. Mandi yang disunahkan itu adalah ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Kita niatkan umpamanya kita itu Jumat mau ke kantor, pagi-pagi ke kantor, niat sekalian mandi Jumat, boleh, itu dapat sunahnya. Ya, kalau di kantor kan kadang-kadang gak sempat mandi. Ya udah pas mau berangkat ke kantor itu niatkan untuk mandi Jumat, dapat sunahnya. Niatkan aja, asal jangan mandi biasa, jangan niatkan mandi sunnah sholat Jumat, mandi sunnah Jumat, itu aja. Itu pagi-pagi boleh, ya pagi-pagi boleh sekalian mandi, niatkan Jumat, ya. Cuman kan lebih sunnahnya lagi, afdolnya, ya menjelang mau berangkat biar nggak bau, itu tujuannya. Kalau sudah bau kan mengganggu yang lain, kalau sudah dalam sholat mengganggu yang lain itu benar-benar itu, ya. Rusak kekhusyukan, ketenangan, ya. Kemudian wal idaini, dua hari raya. Idaini itu dua hari raya. Sholat dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, sunnah. Wal istisqa, sholat minta hujan. Mandi mau sholat minta hujan, mau melakukan sholat istisqa, itu disunahkan mandi. Wal khusuf, sholat gerhana bulan, itu mandi juga sunah. Wal khusuf, matahari, gerhana matahari, mau berangkat sholat gerhana matahari disunahkan mandi. Nah, saya kembalikan ke wal istisqa. Istisqa itu mandi minta hujan, disunahkan mandi. Tapi ada beberapa fikih yang menyunahkan berpakaian yang ala kadarnya. Enggak usah pakaian yang bersih-bersih, enggak usah pakaian yang mewah-mewah. Karena salat istisqa itu benar-benar minta hujan, kita memohon kepada Allah ya agar dikabulkan. Itu ada yang menyunahkan, tapi mandinya tetap sunnah kalau menurut kitab ini, fikihnya ya. Nah, tata pakaiannya baru, berpakaiannya itu kalau hari raya kan yang bagus, yang baru gitu kan. Nah, kalau istisqa beda. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Kita habis memandikan mayit, ya, itu baru kita mandi lagi. Jadi sunahkan mandi ketika kita sebutkan sholat memandikan mayit. Ini berbicara orang yang memandikan mayit. Dalam ilmu fikih itu setiap desa, ya, kalau desa ya satu RW lah, itu secara hukumnya itu harus mempunyai satu orang yang bisa memandikan mayit. Itu namanya hukumnya fardhu kifayah. Yeah. Ya pokoknya tentang pengurusan itu harus punya satu generasi regenerasi terus. Ya, kalau kita masih apa ya mengandalkan orang luar, kalau secara fikirnya masih terkena gitu, terkena hukum dosa itu kan satu desa ukurannya itu satu ya. Kalau satu kampung koryah, kalau dalam kitab fikirnya kan koryah itu satu kampung. Bisa diartikan kampung, bisa diartikan desa. Kalau emang benar artinya satu kampung, itu kalau saya satu RW itu udah satu kampung itu. Kalau diartikan satu desa baru kita enggak kena dosa. Satu desa kepala desa ya berarti banyak kan berapa RW di sini. Kalau memang itu diartikan desa Korea. Kalau diartikan kampung kita kena. Gitu loh ya. Maka untuk mengantisipasi itu sebaiknya kita harus punya ya orang yang bisa memandikan mayat yang sanggup. Bahkan boleh kita kasih insentif yang besar gitu biar
biar dia semangat, berani. Oleh karena itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia itu. Cuman jarang orang yang mau memandikan jenazah. Coba yang kita andalkan terus nggak ada yang berani memandikan. Kira-kira mayat itu mandi sendiri nggak ya? Ya, jadi memandikan, mengkafani, mensolati, semua itu hukumnya fardu kifayah. Ya, pengurusan mengurus jenazah itu semua hukumnya fardu kifayah. Solatinya fardu kifayah, kafani, solat, memberangkatkan semua, mandikan, ya. Selanjutnya wal kafir mandi sunnah itu awal kafir idza aslama, orang kafir ketika aslama masuk Islam. Mualaf baru masuk Islam sunnah setelah disyahadatkan suruh mandi. Ya, karena takutnya ada janabah dulu enggak mandi, takutnya itu. Ya walaupun secara hakikatnya itu enggak terhitung dosa-dosa selama dia kafir itu udah ketika idza aslama. La ilaha illallah, udah semua itu udah ditutup, baru mulai dari baru, dia mulai hidup baru, lembaran baru gitu ya. Masalah dia selama kafirnya ya udah itu guys, urusan sama Allah. Jadi udah selama ya udah dia mulai Islam baru, mulai buka karena udah dapat hidayah bahwa ini salah, ini benar gitu. Kita ketika kena hukum dosa itu kan ketika melakukan kesalahan yang kita sadar bahwa itu salah. Tapi ketika kita gak sadar bahwa itu salah, apa terkena hukum dosa? Ya, ketika kita gak tahu, gak sadar, maka harapan diampuni sama Allah itu besar karena kita gak tahu. Tapi kalau udah benar-benar tahu itu dosa haram, masih aja dilakukan, nah inilah yang sudah jelas tergolong dosa. Kita nggak sengaja atau nggak tahu itu salah dilakukan. Nah ini walaupun itu sebuah kesalahan, tapi harapan untuk diampuni sama Allah itu tinggi, besar harapannya untuk diampuni sama Allah. Karena nggak tahu, satu alasan nggak tahu, ya. Terus kita nggak sengaja itu. Tapi kalau sudah benar-benar tahu itu nggak boleh, kok masih dilakukan? Nah ini lah. Kesalahan itu ada yang disengaja, ada yang tak sengaja, ya ada yang nggak tahu, begitu. Nah itu semuanya dihisab sesuai dengan kesalahan-kesalahannya. Dilakukan karena apa? Karena apa? Karena apa? Alasannya kok ditanya itu. Kalau kita pura-pura nggak tahu, waktu dulu saya nggak tahu, nggak mungkin, nggak bisa kita pura-pura, nggak bisa kita bohongi. Ya, karena udah di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia masih bisa berbohong, tapi kalau udah di hadapan Allah. Sepandai-pandai orang berbohong, nggak akan bisa untuk berbohong. Bahkan menyembunyikan kesalahan kecil aja pun yang kita lakukan tak bisa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selanjutnya wal majnun, wal majnuni, wal mughma alaihi. Majnun itu stres atau gila ya. Wal mughma alaihi itu seperti penyakit epilepsi, ayan kalau orang dulu itu. Nah, idza afaqa, apabila sadar maka disunahkan untuk mandi. Ya, idza afaqa, apabila dia sudah sembuh, sudah sadar, berarti disunahkan untuk mandi. Selanjutnya wal ghuslu indal ihram, mandi ketika pakai pakaian ihram. Sunnah. Enggak mandi juga enggak apa-apa, langsung pakai ihram itu, tapi kan enggak dapat sunnah. Wa dukhulil Makkah, ketika masuk Makkah juga disunahkan mandi dulu, karena tanah suci, tempat suci. Ya. Kalau kita masuk masjid enggak disunahkan. Ketika masuk masjid salat Jumat aja ya disunahkan. Tapi kan enggak dapat sunahnya an-nadhafatu minal iman, bersihan itu dari ibadah iman. Walil wukuf di Arafah, ketika mau wukuf di Arafah disunahkan. Walil mabit, dan menginap di Musdalifah, menginap di Musdalifah.
Waliromil jimari salasa, ketika mau balang jumrah akobah ula usta, usta ula akobah, tiga jumrah itu. Walit tawaf, ketika tawaf disunahkan juga mandi. Walit sa'i dan sa'i. Walit dukhuli Madinah, masuk kota Madinah Munawwarah, Madinatul Mukarramah. Madinatul Munawwarah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Madinah, kota Madinah, disunahkan juga mandi sunnah. Disunahkan mandi, masuk Makkah, Madinah itu mandi. Ketika masuk mana? Selain Makkah mandi, selain Makkah dan Madinah enggak disunahkan. Yang disunahkan cuma dua kota itu, Madinah sama Makkah. Masuk wilayah umpamanya. Jadi ketika masuk itu ke bawah, ya udah ketika disimpruk ini bawah masuk, ya udah kita disunahkan untuk mandi. Masuk simbruk sunahkan mandi. Itu batas-batasnya mana? Gitu loh. Ketika udah masuk satu jangkah itu udah dapat kesunahan kalau kita mandi. Ya satu langkah sudah masuk berarti sudah mulai disunahkannya untuk mandi. Kita udah niat mau masuk berarti kita sudah disunahkan untuk mandi sunnah. Oke. Baik, selanjutnya faslun wal masu alal khuffain wallahu a'lam bisawab. Minggu depan kita bahas tentang kufah. Kufain itu sepatu yang menutupi mata kaki, yang jarang dibuka untuk musim dingin dulu itu. Ya. Ini bisa dihubungkan dengan perban, bisa juga intinya. Oke, itu insyaallah minggu depan. Baik, sampai sini ada pertanyaan yang mau bertanya silakan. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lupa. Nah, ternyata tadi subuh, mau subuh kita lupa. Masalahnya adalah ini. Ya. Kalau bisa bayangin seperti biasa atau gimana? Ya. Baik. Pertanyaannya ya. Ini bukan pengalaman kan? Baik. Ketika kita, makanya sebuah kebaikan itu jangan ditunda, apalagi kewajiban. Ketika kita berhadas jam 12 malam, berhadas besar nih, itu sudah punya kewajiban untuk mandi. Jangankan hal yang wajib, hal yang sunnah aja yang baik itu, pokoknya semua kebaikan itu segerakan bagusnya. Apalagi yang wajib. Ya, apalagi yang wajib. Takut nggak ada umur, ya. Maka nggak apa-apa kita mandinya itu bebas waktunya, nggak ada waktu terikat. Yang penting ketika melakukan kewajiban sholat udah mandi gitu. Nah ternyata ketiduran jam 12 tapi langsung tidur, ya tidur. Bangun-bangun umpamanya habis subuh, udahlah jam 5-10 menit udah subuhnya udah, maksudnya udah lewat jamaah subuh tapi masih ada waktu subuh. Ya nggak apa-apa cepet-cepet mandi salat subuh. Kalau memang nggak bangun-bangun, jam 6:30 langsung salat subuh belum mandi, ya udah mandi salat subuh. Ya mandi salat subuh, nggak apa-apa itu kalau kita bahas. Takutnya ini yang kita khawatirkan kalau kita tunda-tunda nih, ya sudah jam 12 kita punya hadas besar, nggak tahu naudzubillah ya, namanya umur kan nggak tahu, kita belum mandi. Jam 2, jam 3 diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita membawa hadas besar. Tuh, kan enggak enak. Ya, berarti Allah itu kan innallaha yuhibbul mutahhirin. Ketika meninggal kalau bisa wudu itu punya. Nah, kalau wudu mandi besar aja enggak punya, masih punya hadas besar. Enggak punya wudu aja kalau bisa jangan gitu loh. Ketika meninggal dalam kondisi wudu, itu berarti tanda-tanda orang yang soleh meninggal dalam kondisi
wudu. Ya syukur-syukur mereka dalam kondisi sujud, dalam kondisi sholat. Sudah jelas husnul khotimah itu ada wudunya enggak? Ketika beramal baik. Gitu loh. Jadi apa sih yang dinamakan husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu berakhir baik. Orang melakukan kebaikan, tapi kalau berakhirnya jelek ya enggak, bukan husnul khotimah. Nah, kalau orang yang jelek terus, tapi ketika itu kok melakukan kebaikan terus meninggal, ya tergolong husnul khotimah. Nah, tapi ketika kita sebagai manusia itu istiqomahnya beribadah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kebiasaannya kita baik. Ya, kalau kebiasaannya jelek, ya rata-rata, gitu loh. Kalau ada orang kebiasaannya jelek, meninggalnya kok baik husnul khotimah. Nah, ini kan kasus jarang, jangan dicontoh. Gitu loh, ah saya udah langgar husnul khotimah, itu aja meninggalnya baik. Ya baru sehari tobat langsung meninggal. Kondisi sholat lagi. Nah, umpamanya begini, jangan dicontoh. Kan gak tahu umur. Ya yang kita contoh itu ya istiqomah ibadah, perbanyak ibadah. Insya Allah suatu saat kita akan meninggal dalam kondisi yang baik. Itu yang kita contoh. Kenapa sih ini kok? Maksudnya teka-teki gitu ya, yaudah emang itulah rahasia Allah. Biar manusia itu tidak gampang menilai orang. Karena yang dinilai itu nanti akhir-akhirnya ini. Kalau kondisi kita baik, berarti baik. Insyaallah begitu. Nah, ada pertanyaan. Saya pernah ditanya, ketika ada orang meninggal, kita doain semoga husnul khotimah. Oh, udah meninggal, didoain husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan pas meninggalnya itu gimana kondisinya. Nah, kalau udah meninggal, didoain husnul khotimah, ya gak tepat itu. Yang tepat apa? Semoga diampuni segala dosanya. Itu yang tepat sebenarnya begitu. Itu ditanya seperti bingung, iya ya. Ya juga sih. Doa semoga husnul khotimah ya. Nah, wong husnul khotimah itu ketika meninggal itu loh, kondisi baik apa enggak? Itu. Nah, kalau sudah lewat meninggal ya berarti enggak bisa dirubah dong. Itu doa sia-sia, enggak mungkin bisa merubah. Kalau semoga diampuni kan belum menghadap Allah. Nah, semoga di hadapan Allah nanti diampuni segala dosa-dosanya. Itu yang kita harapkan. Ya. Ya enggak apa-apa, itu kan yang penting niatnya baik. Tapi kalau secara ini kan enggak masuk gitu. Ya, berbicara husnul khotimah memang semoga lah kita semuanya diberi husnul khotimah. Amin. Jadi itu para amal ya segala kebaikan. Makanya kebaikan itu jangan seperti kalau jangan ditunda kalau memang enggak repot-repot banget. Kalau enggak penting ini banget. Kecuali mau capek, udah bisa aja mandinya, wes enggak apa-apa. Kalau bisa sih setidaknya wudu dulu lah. Wudu dulu baru tidur. Ya. Gitu. Ya tetap sholat. Mandi sholat walaupun enggak punya jam 7 tetap. Berarti tapi terhitung qadha. Ya sholatnya kan terhitung qadha. Karena udah lewat subuhnya lewat, terhitung qadha. Nah, kalau qadha-nya memang enggak sengaja, emang benar-benar ketiduran, ya insyaallah diampuni sama Allah. Ya, secara fikihnya memang sah qadha, harus qadha. Itu. Ya, kewajibannya udah gugur. Tapi karena keutamaannya jelas enggak ada keutamaannya qadha. Itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Dapat keutamaan dari mana? Enggak, itu hanya menggugurkan kewajiban biar tidak terkena dosa, maka wajib diqadha walaupun bangun jam 7. Ya. Berbeda kalau udah azan nih, udah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh dengar nih, sadar. Kayak masih ngantuk nih, tidur dulu lah. Ntar lah nunggu 10 menit. Komat langsung nunggu dulu lah. Langsung bablas. Nah, ini yang terkena dosa karena udah sempat dibangunin sama Allah. Sempat terbangun, sempat sadar. Kok masih dibuat tidur? Nah, itulah yang terkena dosa. Ya, kalau udah memang enggak sadar sama sekali, tiba-tiba langsung jam 7. Nah, itu baru dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diampuni karena itu enggak tahu. Tiduran itu ya. Berarti enggak sengaja, benar-benar enggak sengaja. Baik, ada lagi? Lagi? Gimana para mak? Ya. Iya, oh iya. Jadi setelah mandi wajib itu apakah kita wudu lagi setelah sholat? Karena saya pernah dengar kalau mandi wajib tidak wudu
dari kitab ini apakah seperti itu? Ya, ya, ya. Ya, bagus. Jadi ketika kita mandi wajib, mandi besar, apakah perlu wudu lagi? Ya. Tidak usah wudu lagi. Dengan syarat, ini dengan syarat ya, dengan syarat ketika pas mandi gak kentut, gak buat angin. Ya, pas mandi kita gak megang kemaluan kita yang sudah saya jelaskan. Dipegang, gosok-gosok, pegang. Ya, berarti itu wudunya udah batal itu. Mandinya tetap disempurnakan. Ketika mandi itu pas perjalanan mandi, buang angin. Ya, terus nyentuh itu. Itu aja. Kalau kita mandinya udah enggak buang angin, enggak nyentuh benda-benda yang membatalkan wudu, udah enggak usah wudu langsung aja. Ya secara otomatis kita menghilangkan hadas besar, hadas kecil hilang. Itu memang kaidah fikihnya seperti itu. Ya, kita menghilangkan hadas besar, ya otomatis kecilnya tidak hilang. Kita menghilangkan hadas besar. Betul. Ya. Cuman ketika mandinya itu loh dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Lebih amannya wudu lagi, yang wudu gratis aja kok enggak bayar. Lebih amannya. Ya. Itu untuk ketuk hati-hatian. Nah, kalau kita yakin enggak apa-apa, udah enggak usah wudu lagi. Udah mandi besar. Gitu ya. Oke. Ya, enggak ada lagi. Iya, iya. Ya, benar. Malam impian. Oke, bagus, bagus. Ya, pertanyaan bagus. Malam kita tidur mimpi, pokoknya mimpi enak-enak ya, mimpi enak. Kita lihat kalau memang mimpi itu nggak sampai basah, nggak usah mandi. Walaupun sudah melakukan dalam mimpi itu sudah terus kemana-mana enaknya gitu ya, tapi nggak sampai keluar itu. Berarti gak wajib mandi. Kemarin kan wajib mandi itu keluarnya sperma, itu mandi, harus mandi. Ya, kalau wadi dan madi gak wajib mandi, tapi najis itu cairannya. Ya, jadi kalau gak keluar mimpinya udah kemana-mana, tapi kalau gak keluar itu ya, gak keluar spermanya itu gak wajib mandi. Yang mewajibkan keluar sesuatu itu, spermanya itu. Bukan sesuatu ya, spermanya itu keluar gak berarti wajib mandi. Ya. Nah, enggak keluar tapi mohon maaf alat kita sudah sempat kita berhubungan sama istri kita udah walaupun enggak keluar. Karena apa? Iltiqa'ut. Ya, iltiqa'ut. Jadi bertemunya dua alat kelamin itu sudah mandi walaupun enggak keluar. Ya, jadi sekali lagi mimpi bukan mimpi, tapi gak keluar, gak usah mandi, gak apa-apa. Tapi kalau kita ragu mandi, ya gak apa-apa. Jangan-jangan udah kering ini. Nah, umpamanya ragu, jangan-jangan udah kering ini, kok gak basah ya. Gitu. Jika mimpi, maka lihat dulu, kalau memang udah gak ada, yakin gak ada, udah gak usah mandi. Tapi kalau ragu, jangan-jangan udah kering, mandi aja. Gitu. Kering pun pasti ada bekas kan. Ya udah, jadi mimpi itu mimpi. Kayak apapun tidak mewajibkan mandi, terkecuali keluar. Ya, yang mewajibkan kan keluarnya sperma itu yang mewajibkan mandi. Ya, gitu. Begitu ya. Ya. Ya sebagai Pak Muhyiddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kalau ini pada anak mandi kita harus berarti pada saat ya. Posisi mandi itu berdiri atau duduk? Posisi mandi berdiri apa? Duduk. Iya. Jadi untuk posisi mandi ya bagusnya sih sambil ada yang mengatakan jongkok ya. Kalau kan posisinya berdiri ya berdiri nggak apa-apa. Yang mengharuskan itu yang
wa fardunya tadi, masalah posisi cuma adab saja, enggak harus gitu. Masalah adab aja, kalau buang air gitu berdiri apa duduk, yang bagus ya duduk. Ya. Maka ketika wudhu pun maka di masjid-masjid itu ada tempat duduk juga ketika bersuci. Betul. Kalau memang kita mau duduk enggak bisa ya udah mah berdiri saja. Gitu. Enaknya sih kita pakai shower itu. Jadi kalau mandi besar itu hati-hati kalau di bak, di ember, embernya apalagi enggak ada dua kolah. Udah ngambil air, kena bekasan air mandi dari badan kita ke situ, udah ya, jadi mustahil. Maka enak darinya dari shower itu, aman kalau dari, kalau enggak ya dari keran, kita pakai gayung keran, gitu. Atau boleh keran kita nyalain terus di ember, embernya ngalir terus, jadi kuat air itu. Tapi kena hukum wala tusrifu, jangan pemboros, jangan boros-boros. Itu kan boros air itu. Kalau dinyalain terus kerannya ada itu. Ya, itu jadi kena hukum makruh nanti, walaupun sah. Ketika ada ember keran dinyalain terus kan ngalir itu, luber itu ya. Itu kuat airnya, kuat walaupun kena bekas air mandi kita nggak apa-apa, nggak jadi mustahil. Tapi kalau ember gak dinyalain air, ya udah kita ketetesan satu aja jadi mustahil. Nah kita habis mandi gini ngambil lagi netes di sini, nah itu jadi mustahil. Lakukan seperti itu. Ya. Jadi itu ya mau dalam posisi, kalau posisi mandi memang tidak harus gini harus enggak. Adab aja itu, kalau adabnya mandi itu kayak kita buang air kecil, adabnya seperti apa gitu. Kalau memang ini memang adabnya lakunya sih duduk, jongkok, kan ada cara jongkoknya seperti apa dulu, apa keterangannya itu ya. Memang di baiknya itu duduk, buang air kecil, besar. Nah, kalau mandi juga seperti itu, urusan adab aja. Kalau fardunya yang penting, tiga fardu itu dilakukan, sah aja. Baik, ada lagi? Gimana? Basah. Hah? Basah. Pakai pakaian basah. Pakai pakaian. Oh. Ya, Kak. Kita pakai pakaian basah semuanya, pakai celana dalam doang apa pakai kaos dalam pokoknya. Yang penting air itu sudah masuk ke kulit kita, syaratnya itulah ya. Nah kalau kita pakai celana dalam atau kaos dalam ya, kaos kita terkena najis, maaf, berisiko itu Pak, berisiko. Ya udah kalau mandi normal aja, udah buka semua mandi itu aja ongkir sendiri ya, mandi ya normal, mandi ini aja gak usah pakai itu, takutnya kan pakaian kita kotor atau malah menjadi penghalang untuk masuknya air ke kulit kita, itu yang dikhawatirkan. Nah, kenapa kita ketika mandi jenazah kadang-kadang dipakai kain? Ya kadang-kadang jenazah itu malu gitu. Nah, memang merasakan malu. Maka jenazah itu sebenarnya kalau di daerah saya itu seorang yang mengarahkan untuk memandikan itu cuma niatnya saja, ngawalin saja kepalanya niat. Set, udah. Yang lain itu semua saudaranya, anaknya, adiknya, nggak mau orang lain. Jadi ini hanya mengarahkan saja yang memandu pemandian mayit itu, bukan orang lain. Nah ini kan ada timnya orang lain, kita kadang-kadang nggak kenal. Selain ini kan malu dilihat kemaluannya, tidak aura orang lain kan malu. Itu kalau masih bisa teriak gitu, melihat itu, lihat jenazahnya dilihat. Ada yang bilang jenazah di mandi itu rohnya melihat. Cuma nggak bisa teriak itu aja, ya. Jadi makanya ketika ini udah niatnya saja, kan nggak semua orang tuh bisa tata caranya. Jadi diniatin guyuran pertama itu dilakukan oleh pemandu yang menaikkan mayat. Nanti set selanjutnya udah keluarganya, dilanjutkan sama keluarga itu diawasin aja, diawasi ini yang dibersihin, ini yang bersihin. Itu kan bukti pengabdian akhir itu ya. Gitu. Enggak, sekarang kan mandi rata-rata orang lain itu, makanya banyak ditutup ya, banyak dikasih kain dulu, malu dengan aturan Allah itu.
ya. Oke, itu aja saya sampaikan. Sudah ya, cukup ya. Kita tutup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa manfaat buat kita semuanya, membawa keberkahan buat kita semuanya, dan ibadah kita semakin sempurna. Yang kita harapkan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.